hari ini saya akan menuju ke Bandung jalan bersepeda menikmati alam dan cuacanya mendung tapi seru. Kita akan mengikuti Audak di Bandung hari Sabtu. Ya, akhirnya saya finish. Ya, saya dapat sebuah medali 200 km. Dan ini semuanya mantap. Jadi berkat apa saya masuk? Strive. Strive-nya udah pada habis. Saya makan terus. Jadi thank you Strive. Saya bisa strive. Thank you. Berada di Kertasari. Wah, pemandangannya indah banget. Oh, semuanya pemandangannya kebun teh di mana-mana, keren sekali. Luar biasa. Oh, lihat. Indah sekali. Mantap. Nanjak terus. Seru-seru. Nah, itu pegunungannya indah sekali. Jadi benar-benar asri. Citarum di bawah kecil, satu Citarumnya. Pemandangannya view katanya. Hebat. Ayo kita berangkat lagi. Ya, ini Pak Polisi sudah mengendalikan kecelakaan, Pak. Selamat, Pak. Mantap, Pak. Terus, Pak. Pak, mantap, Pak. Itu dibilang mantap sekali. Siapa namanya nanti? Tasya. Tasya. Gimana nih? Pagi-pagi bang, pagi. Ya, kita akan start. Wanita pertama yang akan menyelesaikan semuanya masalah. Ya, scan, stop, langsung. Gimana om rasanya checkpoint? Checkpoint itu nikmat sekali. Desa Sentosa. Sentosa. Jadi kebun teh ini namanya apa? Yarenual. Mantap. Oke. Bawah kita udah tol Cimahi itu. Seru juga sekali. Tanjakan gak bisa habis ternyata. Udah mau nyampe juga. Seru-seru. Nah, kita ini dengan Om Tardir nih. Om Tardir ini luar biasa sekali. Menginspirasikan banyak sepeda. Biar ganteng. Terutama sepeda lucu-lucu. Beda 16 tahun. Bagaimana saran-sarannya supaya bisa finish yang 200 om? Gampang kalau bisa finish mah, yang penting puter aja terus kakinya. Wow! Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menuju ke Bandung jalan bersepeda menikmati alam dan cuacanya mendung tapi seru. Kita
akan mengikuti Audah di Bandung hari Sabtu. Jadi kita menikmati sebuah perjalanan yang seru. Nanti pulangnya lagi bila menggunakan sepeda juga. Oke, lanjut. Cianjur. Ayo.
Jumat, jadi belum mulai dari audaknya. Saya akan menuju nanti muter-muter dulu makan dan nanti mau ambil respeknya. Sekarang jalan dulu di kota Bandung. Jadi kita akan mendapatkan respek seperti ini. Ya, selamat pagi. Kita dari hotel di Bandung, Meiwise. Sekarang kita akan berangkat ke tempat stopnya di Kopi Jumanji Cafe. Yuk kita jalan. Pagi hari udara dingin. Jadi terlalu menggigil. Mungkin siang katanya menurut saya hujan pagi ini. Oke, kita jalan lagi. Kita berada di lapangan Ciliwangi. Kita akan mulai audak 200 kilo. Pagi Om Edi. Pagi-pagi. Ini kita sudah. Apa kabar? Sehat. Buat kuat. Ini sponsor dari Sunpoint. Superkan diri tiap hari dengan kebaikan nutrisi alami yang terlihat dari tubuh hingga tiap gigitan. Mari kita gigit.
Ya, ini Om Bob sangat rajin sekali sebagai sukarelawan. Sukarelawan dan dia kayak perang aja sukarelawan. Wah, ini Om lagi belajar ini ya. Kayak apa sih? Oh, ini Monas. Brompton. Oke, Bang Surat baik. Hebat berarti. Siapin aja ya sama antigennya atau vaksinnya. Ya, disiapin semua ini. Lindungi. Apa kabar? Udah ya. Siapin aja. Inilah di depan buat dicap. Ini luar biasa sekali sudah datang pagi-pagi. Santai aja, Om. Nanti saya dimarahin pistol nanti. Iya. Terlalu dahsyat. Ya, kita berkuliner ini kuliner khas Bandung, Puri Mas ternyata. Sama kayak dekat. Marah. Oh, yang mana? Udah sih nama. Waduh, MSP nih. Iya. Ini yang buat grapple nih. Oh iya. Iya. Sedikit. Hah? Om Wilko. Om Wilko. Kalau kencang sih. Ini. Oke. Mantap. Apa serem? Kenapa serem? Belum pernah. Oh belum pernah. Oh ini grapple nggak apa-apa. Grapple mah seru. Yang penting diajar ya terus. Jangan ada. Yang penting jangan pernah stop ngenjot ya. Oke. Ya, istirahatnya 5 menit aja. Okay. Istirahatnya di sadel. Jadi nah ini sama Om Bentang Jawa nih. Iya. Bukan nih bewok begini. Itu Bob versi Sunda. Oh iya, enggak apa-apa. Siapa namanya tante? Tasya. Tasya, Tasya Ungu. Orang Bandung. Waduh. Wah, dahsyat. Jangan ya. Pasti cepet nih. Luar biasa. Pergi sama siapa? Ada grup yang lain tapi belum pernah sampai kayak ini. Oke, enggak apa-apa, nanti sampai. Semangat. Agak berangkat. Itu yang peduli lindungi. Siapin BRM, antigen atau enggak? Ya, vaksin yang kedua. Yang penting cek dulu kedua, vaksin kedua udah enggak perlu antigen. Gimana nih? Pagi-pagi Om, pagi. Mantap ya. Pasti kasih semua ya. Semoga lancar ya. Gimana teman-teman? Teman-teman ini lagi dicek-cekin. Oh, mantep nih. Assalamualaikum. Mantap, woi, dia udah di start. Gue pagi-pagi nggak bisa tidur soalnya. Udah. King, gimana King? Susah lo. Gimana? Eh, ini yang kemarin. Ini luar biasa sekali. Dicap, udah dicap belum? Belum. Kan dicap. Hah? Wah, jenderal siap. Dicap, katanya di sini dicap. Capnya cuma dikasih stiker ini aja. Kayaknya capnya lupa bawa dia. Ini adalah... Ini ya, Pak? Kok nggak berangkat nih? Stem di depan, stem di depan. Mulai, jadi mereka ini luar biasa sekali. Sekarang kita dicap dulu peraturan dari AUDAK. Ayo, nah inilah kita akan mulai perjalanan kita gelap-gelap. Jadi kurang lebih 600 orang kita akan jalan.
Nah ini satu geng semua karena warna bajunya sama. Nah ini orang hebat berarti. Nah ini baru datang. Ya di depan kita ini Marin. Headland. Keren. Sepeda impian saya. Sekali pasarnya ya. Jadi tapi seru. Nah ini bapak yang ngaturnya. Waduh macet sekali, seru. Ya inilah yang namanya kegiatan pasar atau dibilang dengan marketplace zaman sekarang. Ini ramai sekali orang lalu lalang beli. Jadi memakan banyak jalan. Tapi seru-seru. Permisi. Wah, ini macet lagi yang kedua. Cilengsi kayaknya. Tol, pasar kan. Mantap sekali. Ini lagi mengatur, macet banget. Ini ada om di belakang. Akan checkpoint. Nah di sini dia scan. Checkpoint tuh nikmat sekali, nikmat ya, nikmat sekali om. Saatnya kita ini meregangkan kaki. Oke, siap.
bisa ketemu teman-teman kita. Wah, luar biasa sekali. Waduh. Wah, gua kadang-kadang ikut Gen dong, jadi mantep sekali. Waduh. Wih, gila Doni kalah sama gua di checkpoint pertama. Tadi pas. Akhirnya. Checkpoint pertama gua bisa berhasil sama si Doni. Menyusul Doni, saya jalan dulu. Oke, menyelesaikan semuanya masalah. Menikmati dari Sungai Citarum. Mungkin kita akan menuju ke tempatnya langsung. Sangat luar biasa sekali. Wah, hebat sekali. Ya, ini pemandangannya luar biasa sekali. Jadi benar-benar asri. Citarum di bawah kecil, Citarumnya. Pemandangannya view, Pak. Iya. Pemandangannya view katanya. Hebat. Ayo kita berangkat lagi.
keren loh. Indah sekali ya, senang, seru. Indah sekali. Wah, ramai sekali. Desa Tarumanegara. Tarumajaya? Iya. Yuk. Halo. Lagi Santi nanjak lagi. Seru. Ini London Sumatera hebat sekali. Ini kebun teh namanya apa? Kebun teh apa? Ah, kebun teh Kertasari. Indah sekali di sini. Jadi pemandangannya luar biasa. Naik sepeda di sini mantap. Kita berada di Kertasari. Kertasari gunungnya Papandaya, bagus banget. Ini om, mau kemana om? Nggak ada. Ya, ini adalah luar biasa sekali. Kita berada di pekebunan teh. Emang ikut sepeda yang suasana seperti ini sangat luar biasa. Wow. Ini suasana sangat jarang. Dan ini tehnya cuma tarik. Belakangnya Gunung Papandayan yang indah sekali. Terus stay tune di channel saya. Bye, mantap.
menyuguhkan teh di mana-mana. Mantap. Semuanya pemandangannya kebon teh di mana-mana, keren sekali, luar biasa. Wow, lihat, indah sekali, mantap. Oke, makasih Kang. Ini Akang yang mengambil saya, jadi kita bisa minta bantuan kalau kita pergi sendiri. Oke Kang, oke. Grapple. Luar biasa. Tinggi pohonnya. Pohonnya ratusan tahun. Wah, pohon pinusnya luar biasa sekali. Wah. Pak. Wah, tadi sekarang di Desa Sentosa. Pohon pinusnya luar biasa sekali, bagus. Kabar Bu, Pak. Oke, sehat selalu ya. Jadi ini berjasa kita minum teh, ingat Bapak apa ini? Mantep. Bu, jangan dulu. Kota untuk disantap. Hello. Yuk. Asik. Ya, beginilah kita minta bantuan ke Bapak untuk berfoto di sini. Ngomong. Saya sekarang ada benar. Ada di Desa Sentosa. Sentosa. Jadi kebun teh ini namanya apa? Kiara Nunggal. Jadi Bapak ini petani teh. Ya, petani. Jadi, ini luar biasa sekali teh yang kita santap nanti dari Bapak ini dan Ibu. Ya. Jadi kita harus berterima kasih sama Bapak ini. Iya. Mantap, Pak. Iya, mantap. Kisbay itu. Kisbay dong. Oke. Okay. Fotonya bagus, jadi saya jalan nanti ya. Kan semua.
Oh, makan. Dahar sama makan sama? Sama. Sama, sarwa kene. Makan sama jengkol. Ah, itu enak sekali. Jadi, bapak petani ini bawa dari rumah, ransum. Ya, bawa dari rumah. Jadi, pasti istrinya yang bikin. Iya. Ya. Ini siapa? Rekan, rekan, teman, teman segrup, teman kerja. Oh, teman kerja bagus. Ayo bawa menterak dong, mantap gitu. Mantap. 1, 2, 3. Mantap. Oke, yuk pak. Wah, wah. Oke pak, bye bye pak. Waduh. Kaya, 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 poho, poho. Ya, kita habis berbincang. Cuman jalanannya kurang bagus, ya udah kita jalan terus. Sekali luar biasa, mantap. Suguhan kebun teh habis-habis pindah. Seru-seru. Kopi Malabar juga terkenal. Lanjut lagi. Wah, udah ketemu sama si pembahas. Halo. Halo. Jangan lupa nanti channel saya. Oh iya, jangan lupa like, subscribe channelnya Om Edi Effendi. Om Edi Effendi. Siap Om. Ayo, kabut. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. OP boy. Day we hustle, but the night we OP boy. Know that they ride or die. I'm a OP boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. Keren banget.
harus ke sini. When I was not around, certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around, certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around, certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot of sounds. More when I was not around, certain people that I know, they ain't no longer about. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. We also bust the night. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. These brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. Cold, these brothers, my guys, know that they fly. Know that they fly. Know that they ride or die. CJ Ack, they ain't no longer about. They ain't no longer about. They ain't no longer about. We hustle, bust the night. We play by my side. Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep playing by my side. Know that they ride or die. I keep playing by my side. Ya, kita sudah selesaikan checkpoint 2. Tinggal turun terus katanya. Biar. Thank you.
di checkpoint terakhir, checkpoint 3. Seperti biasa kita scan. Habis, jadi selesai sudah 50 kilo lagi saya sampai di tempat di mana saya sekarang. Kita lewatin jembatan di tengah hit. Dari waduh, dahsyat, tapi seru banget. Jadi ini benar-benar diuji.
Liam, Liam. Tapi nggak seru kali. Foto dulu dong. Foto dulu sebentar. Di sini mantep, indah sekali. Ini yang kedua kali lewat ini. Jadi benar-benar, aduh, seru sih. Kapan kita bebas dari beginian? Yang penting udah bumi pari kan udah beres. Hah? 30 km lagi bebas. Nyampe dong. Kita itu ya. Dia naik ke atas, mantep. Ayo kita genjot lagi. Ini bongkut. Namanya malasan itu. Malasan itu.
Kita udah tol Cimahi itu. Seru juga sekali. Tanyakan gak habis-habis ternyata. Udah mau nyampe juga. Seru-seru. Mantep. Jalur kereta. Tanggung deh, nanti istirahatnya. Aku nyasar lagi. Sekarang kita di Cimahi. Cimahi ya, Mas? Bandung sudah sampai, macet, hujan. Ya, akhirnya saya finish. Maka saya dapat sebuah medali 200 km. Nah, ini saya finish. Inilah finisher. Dan ini semuanya mantap. Jadi berkat apa saya masuk? Satu adalah karena strive-nya udah pada habis. Saya makan terus. Jadi thank you strive. Saya bisa strive on. Thank you. Selamat pagi Kota Bandung. Ayo, Pak. Ya, hari ini saya akan kembali ke Jakarta lagi, guys. Dengan pikir menikmati udara Kota Bandung, Puncak dan Jakarta. Mantap. Seru-seru. Jadi kita akan jumpa lagi dalam perjalanan terus menerus menikmati bersepeda. Melaksanakan muri, luar biasa sekali kampungnya, kompak semuanya. Mantap. Terus sekali ya, ini dia mau dapat muri, makan ketupat.
nanti kita lihat beritanya. Sekarang saya stop, saya ingin mencoba namanya sejenis ubi. Ya, saya akan coba buahnya. Alkesa namanya. Ya, jadi saya akan buka. Buahnya, oh ini ubi. Langsung? Iya. Ini kayaknya padat. Padat buahnya ya. Kali. Ya, di sini banyak tukang cincau. Jadi tukang cincau kita harus mampir minum cincau. Enak cincaunya. Jadi seger. Nah, kita akan makan cincau yang biasa bersepeda menikmati cincau. Ya, sekarang saya makan cincaunya. Enak. Jadi seger untuk menuju ke Jakarta. Mantap. Enak cincaunya. Sekarang kita jalan lagi ke Puncak. Makan cincau tadi dari Bogor. Persahabatan di sebuah sepeda. Sekarang kita jalan lagi ke Puncak. Di belakang saya ketemu sama om yang lain. Dari mana om? Dari Tangerang om. Pulang. Saya pikir yang tiga itu. Adik.
Oke, kita nanya lagi DM. Om, namanya siapa, Om? Namanya Danika. Danika, mantep.